Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu lagi website yang bisa melakukan staking atau investasi USDT. Oke, buat kalian yang ingin coba dan penasaran, kalian bisa klik saja link yang ada di deskripsi atau yang ada di kolom komentar. Nanti kalian akan diarahkan ke sini. Oke, semuanya ini adalah halaman pendaftarannya. Di sini kalian wajib mendaftar menggunakan email ya. Kalian masukkan dulu email kalian di bagian sini. Setelah itu kalian buat kata sandi kalian di sini, dan ini adalah email referral saya ya. Terima kasih sekali kalau kalian gunakan. Setelah itu kalian klik saja daftar sekarang. Nah, di sini saya sudah mendaftar ya. Jadi saya tinggal login saja seperti ini. Nah, di sini ini adalah tampilan awal ketika kalian sudah berhasil mendaftar di platform ini. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu menu dan fitur yang ada di platform ini ya. Kita close dulu ini. Nah guys, ini adalah tampilan awalnya ya. Di sini ada menu laporan, ada menu tim orang yang kalian undang, isi ulang untuk deposit, menarik uang untuk withdraw, pengumuman ini adalah pemberitahuan, ini adalah aturan mainnya, protokol, dan untuk mendownload aplikasinya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kalian bisa lihat ini adalah jenis-jenis staking atau investasi yang ditawarkan oleh website b2busdt.com ini. Ini ya, kalian bisa lihat ada di sini minimal itu 1 USDT dan kita akan mendapatkan 1% setiap hari. Di sini juga ada 1 USDT dan kita akan mendapatkan 2% per 3 hari ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini kalian bisa lihat ada distrik tengah, di sini ada 16% suku bunga. Coba kita cek. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada stakingnya ya. Oke, ini adalah aturannya. Kalian bisa baca sendiri di sini, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti kalau kalian ingin, kalian tinggal klik saja taruh USDT, dan di sini dalam waktu 20 hari kalian, contohnya kita di sini masukkan 1 USDT, maka dalam waktu 20 hari akan menjadi 0,16 USDT. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan 0,16 ya. Kita kembali dulu. Dan kalau kita scroll lagi ke bawah, kalian bisa lihat ini ada suku bunga yang 30 hari ya. Jadi di sini bermacam ya. Ini ada yang per hari, 14 hari. Terus di sini ada yang per 30 hari, ini juga per 30 hari. Nah, di sini ada proyek, coba kita klik di proyek. Oke, di sini ada proyek semua ya. Di sini ada dibagi menjadi 3, yaitu ada zona pemula, distrik tengah, dan daerah premium. Nah, kita klik saja di zona pemula dulu. Oke, di sini kalian bisa lihat minimal yaitu 1 USDT dan bunganya adalah 1%, 1 USDT bunganya 2% selama 3 hari, selama 7 hari itu dapat 5%, minimal juga 1 USDT. Terus di sini untuk 14 hari kalian bisa lihat ini kalian akan dapat 11%, minimal yaitu 50 USDT selama 14 hari. Nah, di bagian sini ada memesan. Coba kita lihat di sini ada setoran proyeknya. Nanti jadi yang kita beli di bagian sini nanti akan dicatat di memesan sini. Akan saya bahas sebentar ya. Terus di sini ada aktivitas. Kita coba buka satu persatu. Nah, di sini kita ini ya. Ini adalah untuk di sini. Kita klik di sini untuk melakukan check-in ya. Nah, oke, di sini kita mendapatkan 0,10 USDT. Kita klik kirimkan. Per hari di sini setiap hari makin naik ya. 3 hari 0,10, 10 hari kita dapat 1 USDT, 20 hari 5 USDT, 30 hari 10 USDT dan 40 hari 20 USDT. Jadi di sini semakin banyak kalian absen, maka kalian juga akan semakin banyak dapat bonus. Terus kita klik lagi yang di kedua. Oke, ini ada sedikit pemberitahuan tentang mereka, nanti kalian bisa baca sendiri ya karena menggunakan bahasa Inggris. Terus kita klik lagi yang ketiga. Oke, di sini kalau kalian berhasil mengundang orang, untuk member level 1 kalian dapat 30%, member level 2 kalian dapat 20%, dan member level 3 yaitu 10%. Ini contohnya ya, nanti kalian bisa lihat ada contoh-contohnya di sini. Kita kembali lagi. Terus di sini ada menu My. Nah, menu My ini adalah profil kalian. Di sini dicatat nanti setoran proyek kalian, dividen pemasukannya, total pendapatan, dan total aset. Ini adalah total saldo kalian. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Di sini kalau kalian ingin menarik, kalian tinggal klik saja menarik uang. Tetapi pertama-tama kita klik dulu di dompet saya. Setelah itu di sini kalian klik menarik uang. Nah, di sini kalian bisa pilih metode penarikannya dulu yang ini. Dan kalian bisa klik tambah metode baru. Oke, di sini nanti kalian bisa pilih ya, mau menggunakan
jaringan TRC20, ERC20 atau kartu bank. Nah, di sini saya menggunakan kartu bank dan saya menggunakan Dana. Jadi nanti kalian tinggal masukkan saja nama akun bank dan bank apa, setelah itu kalian klik OK. Nanti kalau sudah, dia akan tersimpan seperti ini. Klik menarik uang dan klik metode pembayaran. Nah, dia akan tersimpan seperti ini. Nanti tinggal masukkan saja mau WD berapa. Nanti dia langsung masuk, akan saya contohkan sebentar ya. Oke, terus kalau untuk depositnya kita klik di isi ulang. Dan di sini kalian masukkan jumlah USDT yang ingin kalian isi. Contohnya 10 USDT. Dan di sini kalian pilih mau lewat bank bisa, bank online, lewat e-wallet bisa, TRC20 atau ERC20. Saya contohkan saja lewat bank. Kita klik pembayaran online dan kalian klik OK. Nah, di sini kita nanti total yang harus kalian transfer ini ya sebanyak Rp151.515. Nah, kalian pilih saja mau gunakan bank apa, contohnya CIMB Niaga. Kita klik, dan di sini kalian akan diberikan nomor virtual akunnya yang ini. Kita klik saja di sini, salin ke papan klip. Dan kalian tinggal kirim saja, total yang harus kalian kirim adalah Rp151.515 untuk mendapatkan 10 USDT. Kalau sudah, kalian tinggal kembali saja, nanti dia otomatis akan masuk di total aset kalian di bagian sini. Nah, kalau sudah ada total aset, kita tinggal beli saja, kita ke proyek. Dan di sini kalian pilih kalian mau ambil yang mana. Kalian contohkan saja di sini. Nah, di sini saya contohkan ya. Kita contoh saja yang satu hari. Kalian umpamanya kalian mau pilih yang satu hari, kita klik ditaruh USDT. Oke, di sini kita coba 1 USDT ya. Nah, di sini 1 USDT nanti saya akan mendapatkan 0,01 USDT besok hari. Oke, caranya cukup mudah, kalian klik saja OK di sini kalau sudah. Nah, kalau kalian ingin perpanjang otomatis, kalian nanti tinggal klik saja di sini ya. Jadi nanti otomatis kalau sudah selesai dia akan langsung invest sendiri lagi. Kalau tidak, kalian bisa matikan seperti ini. Nah, kalau kalian sudah begini, kalian tinggal klik saja OK. Oke, nah di sini sudah sementara ini ya. Ini adalah waktu hitung mundurnya dan ini penghasilannya akan saya dapatkan dan ini nanti modal saya kembali. Jadi totalnya nanti yang akan saya dapatkan adalah 1,01 USDT. Nah, ini kalian bisa lihat setoran proyek, dividen proyek dan total pendapatan. Nah, oke, terus kalau kalian sudah pendapatan dan kalian ingin withdraw, nah kita akan coba withdraw ya. Kita klik di menarik uang yang ini. Setelah itu di sini kalian pilih metode penarikan, kita akan menggunakan kartu bank dan saya akan withdraw ke Dana. Oke, di sini penarikannya bebas ya. Kita masukkan saja jumlah USDT yang ada. Contohnya di sini saya akan withdraw 34,10 USDT. Nah, saya akan withdraw ini. Dan di sini kalian bisa lihat penarikan diharapkan tiba dalam 5 menit. Jadi waktu penarikannya hanya 5 menit. Kita klik saja di sini kirimkan. Nah, di sini kita masukkan kode transaksi kita. Kalau kalian belum buat, nanti kalian akan disuruh buat ya. Saya di sini sudah buat, jadi tinggal saya ketikkan saja. Oke, di sini penarikan sudah sementara diproses ya. Kita tinggal klik saja di detail penarikan sini. Oke, ini sementara diproses ya guys. Kalian bisa lihat, kita tinggal tunggu sampai dia masuk ke akun Dana saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit untuk cara mengundang orang ya. Kalian klik di tim. Di sini kalian bisa dapat penghasilan tambahan. Setelah itu kalian klik salin tautan yang ini. Dan kalian bagikan ke media sosial kalian seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Ketika ada orang bergabung, kalian akan mendapatkan komisi. Nah, komisinya tadi sudah saya jelaskan, di sini ada level 1 30%, level 2 20% dan level 3 adalah 10%. Dan di sini ini untuk tingkat satunya, tingkat 2 dan tingkat 3. Oke. Nah, guys, di sini yang saya withdraw tadi sudah masuk. Kita lihat ini sudah masuk di akun Dana saya ya. Jadi total
14 USDT tadi ini ada 494203 rupiah ya. Jadi totalnya ini langsung masuk ke rekening Dana saya. Jadi di sini terbukti ya. Coba kita lihat dulu di detail penarikan. Nah, ini sudah sukses. Oke, jadi di sini terbukti ya bahwa platform BUSDT.com ini benar-benar membayar member-membernya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang belum coba, ayo buruan coba. Di sini kita bisa menghasilkan cuan dengan cara yang cukup mudah dengan hanya menggunakan USDT. Oke semuanya, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.